Jangan aja, udah beres urusan perutnya. Masya Allah, Ojak. Ojak, kamu teh datang-datang langsung mukul saya, kenapa? Gua gemes sama lu. Jak, kalau gemes itu nyubit, bukan mukul. Sakit atuh Jak, kamu teh kenapa? Udah mukul, nyubit. Gara-gara lu, gua jadi disuruh bantuin masak sama si Denok. Kok gara-gara saya? Iya gara-gara lu, ketemu pas lagi belanja. Jadi dah gua disuruh bantuin masak. Mana masakannya kasinan. Itu mah bukan gara-gara saya atuh Jak, gara-gara kamu sendiri. Ketawa lagi lu. Ya gak apa-apa atuh Jak, saya kan udah lama gak ketawa. Iya dah. Mbak Yuli, Mbak Yuli tumben gak kerja. Biasanya sibuk sama kerjanya. Emang tinggal ada nasabah? Enggak Sekar, kan Yuli udah resign. Soalnya kan lagi hamil, takut kecapean. Jadi resign deh. Mbak Yuli tuh lagi hamil? Udah hamil berapa lama Mbak? Baru kok, baru beberapa minggu. Aduh Mbak Yuli, selamat ya. Pasti habis ini rumahnya jadi meriah. Soalnya kan bayi itu kan lucu, ngangenin. Terus suaranya itu lo bikin aduh menggelegar di hati. Wah, jadi pengen deh. Minum-minum, kan sih. Pedes. Lo makannya buruan nyusul lagi sama Bang Udin. Jangan kelamaan nunggu, nanti jadi kering lo. Pedes, lebih pedesan mulut kamu daripada ini bumbu rujaknya. Kalau ngomong sembarangan lambe ini. Mending kamu aja sama Bang Udin. Aku tuh ya komposisinya tuh pas aku sama Beben. Nah, kalau kamu tuh sama Bang Udin sana. Oh, gemes banget anakmu. Dih, ogak. Gak mau. Lagian Bang Udin kan mau sama elu. Udah sama Yuli ya? Enggak, Yuli malah keaseman. Nih, belimbingnya gak ada yang manis. Asem semua deh dari tadi. Coba aku lihat. Oh, pantas ini asem Mbak Yuli. Soalnya belimbingnya bintangnya ada 5 sudut. Kata orang nih ya, kalau mau belimbing yang manis itu bintangnya ada 6 sudut. Ah, masa sih? Asem. Makan bunga sendiri. Dia itu cuma merangkai kata-kata yang sendiri. Aku lo enggak percaya kalau belimbing 5 6 itu asem. Ya udah kalau kagak percaya. Gimana, Cah? Kamu masih bingung gak? Aku masih bingung yang bagian ini nih kak, itu gimana sih? Sini aku ajarin. Jadi... Ayah jeruk blimbing lengkeng, Bang. Neng. Ada apa, Neng? Ya mau beli buah lah, Bang. Kok pakai nanya sih? Bukannya tadi Teh Neng bilang mau ngerujak? Iya, tapi blimbingnya asem. Makanya saya mau beli blimbing lagi nih. Oh, ya udah tuh, Neng. Silakan beli lagi. Iya, tapi saya maunya blimbingnya yang bintangnya ada 6 sudut ya, minta 4. Blimbing yang bintangnya sudutnya ada 6. Aduh, Neng. Susah tuh. Nggak ada di Akang mah. Ya, jadi nggak ada nih. Iya, maaf ya, Neng. Gimana sih tadi katanya ada? Yaudah, kalau gitu saya nggak jadi beli ya. Yaudah tuh, Neng, nggak apa-apa. Si Neng teh dua kali nggak jadi beli mulu. Ayo, Bapak, Ibu, Adek, dibeli buah nak. Ayo, jeruk lengkeng. Halo, Bibu. Bab, beliin Bibu belimbing yang bintangnya 6 sudut dong, Bab. Bibu pingin banget nih. Masya Allah, Bibu. Bibu, nyari belimbing yang kayak gitu mah di mana atuh? Yang mana Bibu tahu, yang penting Babab carilah. Pokoknya Bibu maunya belimbing yang bintangnya 6 sudut, beliin 4 biji. Gak usah 4 deh, satu aja. Ntar kalau 4 kebanyakan gak dapet lagi. Harus dapet ya, Bab. Iya. Ih, makasih ya. Suami Bibu baik banget deh. Jak,
istri saya teh ada-ada aja. Masa Jak, sekarang teh dia minta belimbing yang bintang sudutnya 6. Hah? Bintang sudutnya ada 6? Mana ada Tis, belimbing yang model begitu. Lo dikerjain kali sama bini lo. Mau gimana lagi Jak, istri saya minta dibeliin. Kata bapak saya, kalau istri lagi hamil, apa-apa teh harus diturutin. Ya udah, saya nyari dulu ya. Iya. Ojek. Kamu bisa. Ya udah besok-besok jangan dilupain lagi ya. Iya, Kak. Eh. Udah jam segini mendingan kita pulang yuk. Besok lagi aja kita latihannya. Ya udah yuk. Kamu mau pulang bareng enggak? Ya, Kak, aku udah janjian sama temen. Oh, ya udah enggak apa-apa. Ya udah.